si Kang Tura? Kang Tura, Bu. Ya, Pang suami Tura. Ibu. Kang Tura, ya. Son. Kang Tura. Pantai Laut. Pantai Laut Utara. Apa ya begini nih temen-temennya, makanya suami saya jadinya kagak becus. Semua barang-barang di rumah dijualin. Ada hansip ini. Ada masalah apa? Lapar dulu. Kang Tura mana? Hah? Kang Tura. Oh, Kang Tura. Enggak tahu dulu Kang Tura tahu enggak? Mana? Kang Tura apa? Jadi begini, saudara-saudara. Ah, ini dia tahu nih, paham. Iya, iya. Ini biar saya yang jelasin. Iya. Jelasin, Pak. Kang Tura itu siapa? Kang Tura suami saya. Suka pura-pura kamu mah. Ngerti enggak? Oh, nyari suaminya. Kamu pikir saya nyari siapa? Nyari siapa? Oh, saya kira lagi. Iya, salah saya. Kang Tura mana? Tadi katanya suruh lapor. Saya udah lapor, tapi malah enggak tahu gimana sih ini orang-orang. Ciri-cirinya? Hah? Ciri-cirinya? Kumisan. Kumisan? Hitam. Hitam. Ada bentelu. Ini agak gemuk sedikit. Sebentar. Hidung mancung ya, Bu? Yang suaminya ibu hidung mancung. Sedikit. Eh, mata lu. Bagaimana hebatnya saya sampai kerupuk hancur ya. Kerupuk. Jadi begini, saudara-saudara. Ibu ini mencari suaminya. Iya. Yang namanya? Kang Tura. Tura. Saya manggil dia makan suami, mau kalau orang Sunda mau manggilnya Akang. Ah, jadi saya panggil dia Kang Tura. Iya. Saya kira mah dipanggil Akang itu suaminya Kangkung. Jadi, emang kenapa, Bu? Dia itu sudah 3 hari tidak pulang. Saya sudah lagi bunting besar begini, dia bukannya ninggalin duit, nyari duit kan, siapa tahu saya harus ke rumah sakit. Oh, pantas. Ini bakalan dijualin semua tuh barang-barang saya, sampai saya tidur di lantai, coba. Hah? Ya, siap. Ya, coba. Ya, Allah. Tidak boleh beri kemanusiaan. Kenapa? Tega-teganya tidur di lantai, sama saya di kasur. Maksudnya ibu ini barangnya udah dijual-jualin sampai keranjang-ranjang. Iya gitu. Nah saya tuh cuma punya begini-beginian dong. Ini juga buat persiapan nanti kalau saya ngelahirin. Kan sebagai suami yang bertanggung jawab dia harus begitu dong. Iya, iya kan sebagai suami yang bertanggung jawab dia harus mempersiapkan persalinan anak. Hei, tahu nggak? Udah itu sekarang nih saya bunting teh mending yang pertama ya. Ini mah udah yang kelima kurang ajar nate. Ini udah kelima. Iya. Tapi mau begitu masih aja dipakai. Udah gimana dah saya tuh cinta. Ya. Ya jadi Kang Tura mana? Tidak tahu. Cepetan. Di mana coba saya? Biasanya dulu dia ada di mana coba? Aduh. Ibu sabar dulu ibu. Bu, ibu. Ibu, sabar bu. Bu, kalau ibu marah-marah terus nanti perutnya semakin membesar. Sudah. Mana? Cepetan atau gimana sih ini? Apa Hansi bukannya ngebantuin? Cari bu, cari bu. Warung sebelah, sebelahnya lagi kebakar, sebelahnya ada. Awas ya kamu nanti. Saya juga sih, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Iya, Bu. Kita kalau dapat menyebabkan satu keluarga hancur, makanya kita mencegah. Begini, Bu. Bu, suami ibu mah enggak ada masalah, Bu. Barusan mau dikontrakin katanya. Kontraksi. Dia mau pindah kontrakan naik taksi. Jadi saudara-saudara. Eh, lo sekarang gue mau main lagi. Ini ada apa nih? Lo udah banyak masa duit lo sekarang. Lo main. Lo duduk sekarang. Lo jangan sombong, mentang-mentang kemarin menang lo keritingin rambut lo. Itu emang udah keriting. Dari dulu ya? Gue kena petir tau. Udah cepet-cepet main deh. Nah, gue udah punya banyak duit nih. Kenapa sih mata lo? Mata lo kenapa? Itu.
Lo. Ayo tenang aja lu. Ngapain sih lu? Lu kalau enggak punya duit gua sakit juga lu. Ya ya ya. Ya. Apa? Udah main aja deh. Diam, diam. Lo gak pernah bilang sih dari tadi. Tapi kan bisa toh. Kerupuk, Pak. Kerupuk. Kerupuk enak, Pak. Mata lu taruh di mana dari tadi? Udah tahu hansip hijau begitu kagak kelihatan. Gue bener udah sebel banget. Jadi begitu caranya, saudara. Emang dia mau begitu, Pak? Lo sih gak bilang-bilang gue. Saudara punya tempat ini menyediakan lahan untuk perjudian. Wah, Bapak nuduh. Pak, saya di sini kalau Bapak mau dengar keluhan saya sehari semalam enggak pernah beres, Pak. Utang banyak di sini numpuk. Kerjaannya Pak di depan Bapak pura-pura. Tuh, dapat apa? SMS. Apaan? Yayang, aku tunggu di perempatan. Yeah. Tertanda dong, lihat dong tertanda. Bambang. Saudara jangan mengalihkan persoalan. Persoalan. Bentar. Mau betulin kena gini apa mau dengerin? Yang benar persoalan. Saudara jangan menutupi persoalan. Saya paling tidak suka daerah saya dihinggapi oleh penjudi-penjudi seperti kalian. Nah, Pak, berarti Bapak tidak setuju dong kalau adik-adik ini dikasih tempat untuk berjudi, Pak? Makanya karena saudara-saudara mempunyai persoalan yang memang berhobi, Pak. Itu saya bilang baca di koran mau dipindahin di pulau. Saya udah main di Pulau Gadung, nggak boleh juga ini. Iya. Dimanapun saya tidak setuju ada perjudian. Ya, Bapak. Alasannya apa, Pak? Karena perjudian itu dapat merusak keuangan. Kan ada judi! Kenapa? Apalagi, Ibu? Ibu hamil lincah bener. Si Kang Tura. Si Kang Tura, tadi teh sudah saya kerangkeng di rumah. Sudah saya kunci jendela, sudah saya kunci semua. Tapi kuncinya sampai saya buang ke kolam. Tapi dia tetap ngilang. Apa oh, jadi tuyul ya? Ngunciin Kang Guru. Ya, Kang Tura itu Kang Guru. Kang Tura tuh suaminya tadi, bu, rusak bu, sepatu nyewa bu, ya ampun. Kayaknya menit tidak menghargai perempuan yang hamil ya. Gak boleh main judi, taruhan ini berapa, hayo adana. Itu judi juga. Saya mau tanyain suami saya mana lagi. Ibu lalaunan, ibu lalaunan. Kayak herah lah, pokoknya mah lalaunan, mana lalaunan, kayak pokoknya mainnya suami saya mana. Gak ada. Hah, siap. Suami saya pasti ada di sini, dah ini jam tangannya. Di lo, cepat buka. Ini ibu mak. Ini jam tangan suami saya pasti sudah digadaikan tadi ya. Pak dikasihin ke bapak pasti dia minjem duit sama bapak ya? Enggak. Ini kenapa tuh aja jam tangannya? Saya nemu di got kemarin. Itu handphone juga. Tangkap. Handphone coba lihat dulu saya. Ini handphone punya suami saya bukan? Ambil aja itu mah. Ya Allah. Itu... Kalian teh gimana jadi orang teh ya? Bukannya memperlihatkan. Sepatunya juga tukang Tura kayaknya. Ya, gak mungkin Kang Tura. Gak mungkin Kang Tura mau ngasih ini sepatu Kang Tura tahu kiri dua-duanya. Kalau ini kanan kiri. Kamu jangan sembarangan sama suami saya ya. Ibu. Ada kan di sini? Bentar, juga ada. Ini karena Kang Tura kita bisa lepas baju semua. Saya, itu jam saya. Kang Tura! Gak ada! Saya dong. Ini mas saya jadi digadein aja tuh lah. Biarin aja lah, udah digadein aja. Nanti kalau ada si Kang Tura awas ya. Saya tidak mau melihat muka-muka kalian lagi di sini. Sama di tutu-tutu, tah. Iya, tah. Iya, tah. Di belakang kita, tah. Tuh, yang begitu-begitu tuh. Yang mana orang tua kamu? Ini, Pak. Oh, Bapak. Bapak. Pak, yang benar dong, Pak. Bentar dulu, kamu jadi saksi apa?
Biasa Pak, anak muda kan suka main di sini mainnya. Bang, Pak, ini persoalannya apa? Dia tertangkap karena main judi di kampung sebelah. Tuh, contoh! Anak bapak! Ini anak bapak kan? Ya. Anak orang bapak omelin, tapi anak bapak sendiri malah main judi!